dengerin gel-gel kalian. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Siap. TPA Kurota Ayu 01 Aisyah Kota Pekalongan. Kemarin kami mengadakan outbound family gathering keluarga besar TK KB TPA Kurota Ayu 01 Aisyah Kota Pekalongan, yang tahun ini kami memberikan tema asiknya bermain bersama ayah ibu dengan memanfaatkan barang bekas. Kegiatan outbound family gathering kami selenggarakan setiap akhir tahun pelajaran, biasanya setiap bulan April. Tahun ini kami memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini kami mengupayakan untuk mendukung Go Green, yaitu dengan memanfaatkan barang bekas yang bisa dimainkan bersama dengan ayah ibu. Pelaksanaan di tahun ini ada di dalam kota, yaitu tepatnya di Makobrimob Kalibanger Kota Pekalongan. Diikuti kurang lebih 550 peserta yang terdiri dari ayah, ibu, keluarga, serta guru-guru dan karyawan. Hebat sekali ternyata. Hei, sungguh luar biasa.
Sekali karena semua peserta sangat antusias sekali karena kami didampingi oleh Kak Pranowo, Kak Jack, dan Bunda Sri yang kami hadirkan untuk semakin menyemarakkan acara Outbound dan Family Gathering kali ini, yaitu dari Kota Yogyakarta. Angkat kananmu, angkat kirimu, kita satukan lalu berdoa, lalu Roti Tubila bersama, semoga acara ini berjalan dengan baik. Ya, ternyata asiknya belajar dan bermain dengan anak, mengikuti suara bersama dengan gerakan. Bunda punya tangan kanan enggak? Punya. Bunda, ya Bunda punya tangan kiri enggak? Punya. Pegang pipi anaknya dari belakang. Nah, bisa ya, siap. Sekarang Ayah dan Bunda jongkok, gerak jongkok. Ikuti saya, siap. Ternyata asiknya belajar dan bermain dengan anak, mengikuti
mengikuti suara, mengikuti suara bersama dengan gerakan, bersama dengan gerakan. Ayah bunda dari belakang anaknya dicium, 1, 2, 3. Anak kirinya dicium. Bisa. Ya, ikuti saya. Ternyata asiknya belajar dan bermain dengan anak. Mengikuti suara bersama dengan gerakan. Bunda ayah punya tangan kanan enggak? Punya. Dirangkul anaknya. Ye. Dicium anaknya. Ye. Siap. Eyes wide and bright, now sound asleep until morning light. Oke, siap, ikuti gerakannya. Siap. Semuanya, ini adalah hari keluarga, hari kebersamaan antara ayah dan bunda. Hari keceriaan di mana jarang kegiatan ini bisa dilakukan.
ikuti perintah, ikuti perintah, ya. Digendong, digendong, siap. Tugas Bunda adalah membalikkan adiknya dari depan ke belakang. Oke, ya, siap. Tidak boleh, ya. Ya, coba. Assalamualaikum.
Masya Allah, cantik sekali. Coba kamu tak kipasin ya. Temennya tak kipasin, boleh? Boleh? Nah, enak ya. Hidup itu harus sering berbuat baik ya, Dek ya. Terus dibalas kebaikan juga. Dibuka kipasnya, Dek, gantian Kak Cik kipasin. Pakai dua tangan. Yuk, dibuka, seret. Yuk, Kak Cik dikipasin. Buka yang lebar. Yuk, buka, Kak Cik dikipasin, yuk. Kenapa? Coba dibuka, dibuka. Yang lebar. Dibuka. Dibuka. Aku ingat supaya berhasil kita minta tolong sama siapa? Minta tolong sama siapa? Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Hanya Allah pelindungku, baca bismillah 1 2 3. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba dibuka sekarang. Coba dibuka sayang. 1 2 3. Buka, slet. Ding 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 ding. Terus 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 terus. Buka lagi, enggak usah ragu-ragu. Iya. Terima kasih ya. Kamu anak baik deh, saling dulu. Nah, kalau gini kan Kak Cik bisa kipasan. Yang berani maju dapat door prize. Ade. Mau main yang lain enggak? Ade. Mau enggak? Door prize-nya sudah berani. Iya. Tepuk tangan ya. Semoga jadi anak yang solihah. Ya. Semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Hidupnya berkah. Dari musibah nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang pengin masuk surga? Siapa yang pengin cepat masuk surga? Silakan kalau pengin cepat masuk surga, saya nanti aja. Silakan kalau cepat masuk surga, berarti syaratnya harus ngapain dulu? Siapa yang besok pengin masuk surga? Besok ya. Macam dua hari mati enggak. Orang yang cerdas kata Nabi itu orang yang selalu ingat mau, betul nggak Bu? Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita selalu ingat Allah. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Lebih keras lagi. Oke, Kak Cik punya mainan lagi. Mana ya? Oh, ada di sini. Ah, ini Kak Cik punya. Ada apa ini ya? Oh, ada gelas. Ada berapa gelasnya? Siapa yang mau bantuin Kak Cik? Ya coba kamu sini, ini semangat sekali ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Pegang satu. Ya. Minta air. Ya, minta air. Coba. Sini naik sini di atas panggung. Oke, sekarang Kak Cik isi air ya, sama-sama ya. Nah, kita isi air. Yeah.
Bunda Sri. Tepuk tangan dulu tuh. Mau main sulap lagi enggak? Senang nonton sulap, senang? Ibu bapak senang nonton sulap? Besok kalau ulang tahun biar senang undang Kak Jack ya. Undang siapa? Nanti nomor HP-nya minta sama Bu Guru ya. Oke. Nanti aja insya Allah Kak Jack datang. Pokoknya kalau manggil Kak Jack gratis. Manggil Kak Jack gratis. Coba panggil Kak Jack. 1, 2, 3. Nah gratis, gak perlu bayar nih dengan semua. Oke, Kak Jack punya mainan lagi. Mau lihat? Apa ini? Warnanya apa ini? Wahai tali, nanti tak lempar kamu jadi buaya ya. Nanti dilempar jadi apa dia, Dek? Siap. 1, 2. Tak lempar. Ya. Ya. Kok hilang? Lihat, Kak Jack mau bikin jadi kaku. Jadi kaku. Jadi kaku. Gagal. Sip, salah, Bim. Kenapa gagal? Karena gak minta tolong sama. Coba kalau kita maaf berdoa, keluar rumah kita berdoa, apa saja kita berdoa nanti sukses, betul? Ya, baca bismillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kaku, ajaib ya Bu ya. Ajaib. Kayak sulap atau mirip sulap? Punya TV enggak? Nah, kalau di daerah seputaran Jawa Tengah ini ada salah satu TV namanya Adi TV. Pernah dengar enggak? Enggak. Pernah dengar? Enggak. Pernah? Nah, Kak Jack biasanya ada di Adi TV malam Senin. Nama acaranya mirip sulap. Mirip sulap. Baik, Kak Jack akan bikin lemes. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan datangnya dari Allah. Makhluk enggak punya kekuasaan apa-apa, hanya Allah yang berkuasa. La ilaha illallah. Mau main lagi enggak? Satu lagi ya. Setelah ini kita main yang lebih seru lagi. Mau? Mau main lebih seru lagi? Mau? Lebih rajin sholatnya tapi ya. Berbakti sama orang tua ya. Nanti masuk surga ya. Kalau maem pakai tangan kiri atau tangan kanan? Berdiri apa duduk? Buang sampah sembarangan atau pada tempatnya? Pintar. Tepuk tangan dulu dong. Baiklah, satu lagi. Baik, baru main game. Apalagi ya? Ah, ini aja. Satu lagi. Ketok. Coba tak delok lagi. Ini sulapannya apa ya? Di dalam sini ada sesuatu. Kira-kira apa ya? Dilek kese ndak konangan. Dik lihat. Ada isinya enggak? Ditutup, diambil bola. Set. Masukkan. Tutup. Bismillah. Tepuk tangan dong. Ditutup bola.
tak popol lebokne ya. Lebokne. Memang penonton lebih senang ketika pesulap gagal daripada berhasil ya. Ketawanya itu lebih ikhlas gitu. Syukur kenapa ada syukur. Ya delok kok susah kok seneng. Coba iki ning bali mboten. Kosong nggih. Tutup meneh. Dicipuk lebake nak kerucut. Ditutup, diambil set masuk ke perut. Tidak ada. Pasang ya. Mulainya di sini ya. Ya. 1 2 Oh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka, Bro. Putar, cendur, terus, dah, goyang, sudah hilang, goyang, hut, hilang, kemana? Ulangnya pindah ke hidungmu, krong. Tepuk tangan dulu dong. Mau main sulap lagi enggak? Yakin mau? Tapi nanti lagi ya. Jangan kemana mah. Siapa yang mau dapat balon? Siapa yang mau lihat sulap lebih bagus lagi? Nanti setelah di sana, nanti di akhir acara Kak Cek mau main sulap yang lebih seru lagi. Mau lihat? Tepuk tangan dulu dong. Nah, selanjutnya adalah saya kembalikan lagi kepada Pak Pranowo Busri. Tepuk tangan dulu dong. Yeah.
mainannya itu menggunakan bahan bekas, antara lain botol minuman mineral, gelas mineral, tali rafia, tas kresek, serta plastik yang panjang sekali. Kemarin kami juga didukung oleh sponsorship. Terima kasih kepada semua yang mendukung acara kami.
harapan dari pelaksanaan Family Gathering Outbound kali ini yaitu semakin mempererat hubungan antara ayah, ibu, dan anak terutama. Begitu juga hubungan antar wali murid yang satu dengan wali murid yang lain. Begitu juga dengan kami, antara guru, karyawan, beserta keluarga besar TK, KB, TPA, Kurota Ayun 01, Kota Pekalongan.